Nah, di situ ada berapa teknik? Hanya ada 4, 2, 3, 3 teks, 4, 3, 3, 3. Yuk, kita kerjakan yang 1 sampai 10. Semoga kayaknya minggu-minggu ini yang efektif ya. Menurut saya. Makanya kita. Oke, 1 sampai 10. Gagasan utama, kalau gagasan utama kan tinggal terlihat apa namanya? Kalimat yang di awal ya. Gagasan utama bagi menjadi dua. Pertama dari B permisi, Kak. Kak, Ya. kameranya kurang, kameranya kurang mundur, Kak. Gak kelihatan. Makasih. Ya. Iya, makasih, Kak. Deketin aja, Kak Eca. Udah-udah ya. Miring, tapi. Ini tampilannya apa sih, kakinya turun, kakinya turun. Takut aku jatuh. Terutama
penggunaan kata lemah. Nomor 2 yang kedua, halaman 9. Tanda koma. Kira-kira penggunaan tanda koma itu buat apa aja sih? Untuk tidak sering banget kalau tidak terkait. Iya betul. Lagi. Akan buku gitu. Kue ini terbuat dari bahan seperti tepung ketan dan
perlu, karena dia tadi seperti ini nih, yang ada konjungsi. Itu sehingga kita konjungsi. Nah, jadi tidak perlu ada koma. Yang menggunakan koma dekat-dekat konjungsi itu kemana. Jadi kalau misalnya kita buat contoh gini. Saya sedang sakit sehingga tidak sekolah. Ini konjungsi yang tidak boleh ada koma di sini. Atau konjungsi yang lain, bahwa, maka, itu nggak perlu ya. Yang ada koma sebelum kata hukum apa? Yang kan tetapi boleh didahulukan kata koma. Yang lainnya itu tidak. Terus gimana dong misalnya kita mau pindahkan di depan yang ke depan? Ini karena saya sakit, koma, nah ini boleh karena saya sakit, koma, jadi tidak sekolah, benar menggunakan tanda komanya. Kenapa? Karena dasarnya tadi itu adalah kondisinya di tengah. Pokoknya kita balik ya, kita balik. Saya tidak sekolah karena saya sakit. Pokoknya tidak boleh ada tanda koma di tengah selain kondisi pertentangan. Ya. Maka kalimat nomor 6 itu gula koma kita. Lanjut ke nomor 3, apa kelemahan teks di atas? Kelemahan itu termasuk apa sih kesalahannya, kekurangannya teks ini? Ayo Mas Bro, Tongkok. Yuk, nomor 6, Maria. Apa kekurangannya, apa kesalahan dalam teks itu? Ya, B ya. Penggunaan kata dikarenakan yaitu kalimat nomor berapa tadi? Kalimat 5. Kenapa sih dikarenakan itu salah? Enggak boleh aja. Alasannya apa gitu. Yuk. Dikarenakan itu apa? Karena itu. Enggak boleh ada awalah gitu. Jadi karena aja. Yang baik. Jadi kalau misalnya ada soal, kalau misalnya ada soal yang lain nanti gimana dong? Karena alasannya adalah, ayo, sekarang yang C itu adalah kata majemu. Kata majemu itu namanya. Kata majemu contohnya tadi seperti lipat ganda. Pokoknya rombok kata, ya. Kata majemuk itu ditulis kata majemuk mendapat kan imbuhan harus ditulis sebelum atau selambat. Contohnya mana? Seperti ini. Contoh. Lipat ganda. Ini dua kata tepat atau kata majemuk ya. Sekarang kita tambahkan di sini. Jadi apa? Misalnya me dan kan. Jadi melipat ganda. Kalau contoh yang lain, sehingga tidak perlu ada awalan dan dikat dari dikarenakan. Ini kan bukan kata majemuk, berarti tidak perlu ada imbuhan. Kita ikut serta. Ya. Nah, ada mau, ada kan. Berarti digabung ya. Mengikut
tidak semua kata majemuk itu digabung ya. Ada juga yang prefiks. Ya. Contoh, jika hanya prefiks, tadi kita. Jika mendapatkan prefiks, apa itu prefiks? Awalan, maka perlu nggak maka? Enggak dong, karena tidak ada pertemuan. Nanti koma ya. Prefiks. Contoh. Contohnya tadi. Tepuk tangan. Tepuk tangan itu digabung apa di bisa? Gabung. Ya, gabung. Katanya mendapatkan prefix. Misalnya ber. Jadi apa dong? Tepuk tangan gabung. Apa di bisa? Tulis terpisah berarti ber. Kerjasama bisa gabung kerja jadi bekerja jadi ada saya oke nah itulah contoh-contoh penulisan atau pilihan penulisan kata majemuk yang mendapatkan konfix maupun prefix. Berarti dari nomor 3 jawabannya B. Nomor 4, pernyataan mana yang tidak sesuai dengan isi teks? Pernyataan mana yang tidak sesuai? Pernyataan mana Pak yang tidak sesuai? Pernyataan mana yang tidak? Kalau kita lihat perayaan tahun baru ini selalu dikaitkan itu yang ada di dengan kue keranjang dikaitkan berarti kan identik gitu ya. Kalimat satu. B kue keranjang ramai diperjualbelikan. Kalimat dua. Nama kotoran tidak diturunkan dari bahasa aslinya, tetapi dari tempat mencetak. Iya dong? Iya kan? Iya. Ini kalimat tadi. Nomor 4. Kotoran dalam bahasa Mandarin yang bahasa dalam bahasa disebut kotoran jam bukan dikatakan bahasanya atau dari bahasa aslinya, tetapi ada cetakannya ya kan? Ayo yang E. Kalau yang itu ada yang di kalimat 11 ya. Ya kan? Tapi kalau yang bahan kue menentukan tekstur kue keranjang yang lengket dan kenyal. Bahan kue bahannya menentukan kue keranjang yang lengket dan kenyal. Ya kan? Kalau di sini tadi bahannya yang terbuat dari bahannya seperti ketan dan gula. Oke, ini B ya.
Penyusunan kue keranjang yang sebenarnya melambangkan harapan kemakmuran. Kalau di sini harapan keberuntungan. Berarti ya, oke, nomor 4, nomor 5. Apa hal itu? Kalimat 10. Itu. Hal itu berarti penyusunan kue keranjang. Cara bertingkat ya. Iya enggak? Oke, nomor 5 tadi A. Nomor 6. Kalimat yang merupakan efektif adalah kecuali, berarti yang bukan. Yang tidak efektif berarti tadi kalimat nomor 1. Benar, 2. 3 juga. 4. Ada yang salah enggak? Enggak ya? Enggak. Berarti kalimat 5. Kalimat 5 kesalahannya di mana? Disebut kue keranjang bukan dikarenakan. Itu tadi salahnya kan? Artinya karena aja, bukan karena rasanya. Koma melainkan. Oke, kalimat 5 kalimat 6 salahnya tadi penggunaan koma ya. Jadi yang tidak efektif adalah kalimat 5 dan 6. Oke. Oke. Jadi gini, rumus untuk kalimat efektif itu harus memperhatikan kata baku, tanda baca juga iya. Apalagi? Ayo, aman. Ya, penulisan juga iya. Pokoknya intinya namanya efektif itu sudah benar-benar baik dan benar. Lanjut nomor 7. Ayo, teksnya. Ayo, coba pelan-pelan. Nomor 7. Sampai 15. Dari teks nomor 2. Teks 2. Ayo, maka yang tanda baca yang tidak tepat tadi kalimat nomor 10 katanya. Yo, kalimat nomor 10. Karena ya kesalahan ini tadi ya. Tidak boleh ada tanda baca setelah tanda baca tanda konjungsi ataupun sebelum konjungsi selain pertentangan. Oke, nomor 7 jawabannya E. Nomor 7 jawabannya E. Yang di rumah jelas nggak, Dek? Oke, nomor 7. Ya, nomor 8. Manakah yang merupakan kalimat efektif? Kalimat efektif, ya. 2, 3, 4, 9, 10. 2, 3. Kalimat nomor 2, efektif. Nomor 2 salah ya? Salahnya apa? Untuk siswa ataupun mahasiswa. Untuk siswa ataupun mahasiswa dapat sepuasnya. Oh, jadi kata sepuasnya itu enggak perlu salah. Untuk siswa ataupun mahasiswa dapat sepuasnya mempelajari internet. Bukan itu salahnya, ayo coba aja ya. Kita
nih kalau itu rekan aja, ada nih namanya konjungsi korelasi. Coba ada nggak konjungsi di kalimat nomor 2 itu? Apa? Ataupun? Konjungsi korelatif itu berarti ini korelatif ini bagian dari kalimat majemuk setara, jadi dia menggabungkan tetapi berbalik gitu. Dalam satu kalimat itu terdapat dua konjungsi tadi di dalam teks nomor 2 itu. Baik, nanti masalahnya di kalimat 2 benar apa masalahnya? Baik, kan? Nah, kalimat 2 berarti salah. Kalau tidak, pasangannya apa? Pasangannya, pasangannya? Tetapi juga, ingat, jangan sampai salah nanti. Kalau bukan hanya, ini harus tetap diperhatikan penggunaannya dalam kalimat. Karena tidak boleh di dengan interkula bisa melakukan belajar secara online. Salah ya? Ada nggak di sini salahnya? Ada. Online, online itu kan istilah asing kan? Belum dibahas di Indonesia kan? Online itu apa? Daring. Online itu apa? Berjualan gitu ya? Membeli dalam jaringan. Berjualan dengan jaringan. Itu istilah asing, belum dibahas Indonesia kan? Harusnya ditulis miring. Berarti nomor 3 salah. Sekarang nomor 4. Nomor 4, efektif nggak ya? Ada beberapa perusahaan menyediakan bimbingan belajar secara online. Benar ya? Benar. Berarti jawabannya 4. Sekarang kita lihat kalimat 9. Kalimat 9. Salah nggak? Baik. Dengan kemudahan teknologi ini dapat dimanfaatkan. Dengan itu perlu nggak sih? Nggak perlu ya. Sama seperti penggunaan kata pada, dalam, ya, bagi. Itu terkadang nggak perlu, nggak dibutuhkan. Sehingga nanti kalau dipakai menjadi rancu. Gitu. Langsung aja. Subjeknya adalah kemudahan teknologi ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kemajuan bidang pendidikan. Jadi langsung ke subjeknya, jangan memakai keterangan. Oke, nomor 9, nomor 10 tadi sudah salah, maka jawaban nomor 8 adalah C. Nomor 9, kalimat 9 dapat diperbaiki dengan tadi, nomor 9. Tadi lengkap langsung dua jawabannya. Dengan tadi kan nggak perlu jawabannya 9. Kemudian teknologi ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kemajuan di bidang pendidikan. Tadi kan kesalahan kali ke-9 ini karena ada dengan. Ya kan? Iya. Jadi tidak perlu. Lagi nomor pengurangan konjungsi yang tidak tepat tadi nomor berapa? 2. Tidak tepat tadi hanya
berkurang. Nama sudah, kalimat dari itu mengacu penulisan kata yang salah tadi nomor berapa? Tadi sebenarnya pas kita analisis kalimat per kalimat jawabannya udah ketemu loh. Kalimat? Kata, kata yang salah tadi? Tidak, jadi kata online tadi ya. Lanjut, nomor 11, makna kata referensi pada kalimat 1, referensi apa? Acuan, sumber, gitu ya? Ya, berarti A. Oke, nomor 13, kalimat inti, kalau mencari kalimat inti yang mencari adalah? Subjek, predikat. Ya, minimal subjek, predikat. Berarti untuk kali Andre dan kawan telah beberapa diatasi setelah ini kalimat itu karena ada konjungsi setelah. Tetapi ini adalah tunggal yang pertama. Subjeknya siapa? Subjeknya yang mana? Subjeknya itu Andrian. Andrian kendaraan ya, Andrian kendaraan. Predikatnya? Nah, jadi makanya tadi kakak sebutkan di dalam kalimat majemuk berarti kan ada dua predikat, ada dua subjek. Misalnya di kalau seperti ini, ayah saya sedang membaca koran ya saat ibu pulang dari kantor. Nah, ini adalah kalimat majemuk. Kenapa disebut kalimat majemuk? Karena ada konjungsi ini, keterangan waktu ya. Konjungsi keterangan waktu. Nah, subjek yang pertama atau kalimat tunggal yang pertama kan ini kan? Ini kan kalimat tunggal yang pertama, ini kan kalimat tunggal yang kedua. Ya. Kalimat tunggal yang pertama ini lah yang kita ambil intinya. Intinya siapa? Oh, intinya adalah tadi subjek. Benar ya, subjek predikat. Benar, subjek predikat. Berarti subjek yang pertama adalah si ayah. Ini S1. Predikatnya membaca. Ini S1. Maka inti kalimat adalah ayah membaca. Sama seperti itu. Siapa subjeknya? Antrean kendaraan. Terus, predikatnya? Antrean kendaraan? Gak ada baru di atas. Tapi di atas, kan? Antrean kendaraan di atas. Ya, B. Kenapa gak yang C, Sika? Gitu. Antrean kendaraan di atas petugas DRAJ. Petugas DRAJ kan udah subjek yang kedua kan? Bukan objek. Boleh kita memakai objek SPO bisa gitu. Oke, itu yang C-nya salah. Yang D apalagi? Andrea kendaraan di atas petugas DRAJ dan masyarakat. Nah, itu sudah dua kalimat tunggal. Yang E juga sama. Jadi tidak boleh. Yang namanya inti itu adalah subjek predikat minimal. Lanjut, nomor 14. Penggunaan tanda koma. Apa nih, Gris? Nomor 14. Penggunaan tanda koma dalam kalimat berikut ini yang benar. Tadi, tanda koma ini tadi kakak sudah jelaskan sebagian. Tadi kan nggak boleh, kan? Sehingga itu tidak boleh didahului tanda koma. Sehingga, maka, bahwa. Yang boleh itu apa? Tetapi sedangkan. Apa?
terus berupaya, berarti harus terus berproses. Yang D, produksi garam Jerman yang berasal dari garam air laut 5,8 juta ton. Betul salah? Itu ada di paragraf 3, yang Jerman sebagian besar dari tambang garam dan pangsanya 5,51,5%, sisanya 48,5% dari air laut, berarti 48,5%. Nomor 11, paragraf 3, ya, itu 48,5% dari air laut, berarti 48 kali berapa dia? Dari 3. Lanjut ke nomor 16, yuk, nomor 16. Dari, ini hanya kalimat-kalimat pendek. Lembaga pendidikan ini perlu diperbaiki apa enggak? Apa? Oh ya, pendidikannya ya. Lembaga pendidikan itu besar jika diikuti nama lembaganya. Kalau ini kan enggak ada. Jadi kecil semuanya. Maka jawabannya Depok. Nomor 17. Baik sekolah, tadi pasangan baik adalah maupun, ya, 17, 18, 18, 18, teknologi, pakai K, ya, bentukan kata lakunya adalah K, teknologi, 19, lockdown, miringkan, B, oke. Nomor 20, kalimat yang efektif di bawah ini adalah kalimat yang efektif, nomor 20. Ayo, yang efektif yang mana? Yang B. Kalau A, dikarenakan, ya kan? Yang B. Dengan dilaksanakan PSBB ini menambah waktu dan usia panjang pelaksanaan pendidikan jarak jauh berdampak. Benar gak sih kalimatnya? Enggak ya. Tadi kata dengan ini. Salah. Harusnya pelaksanaan PSBB menambah waktu dan usia panjang pendidikan. Yang B salah. Yang C, akibatnya, koma, artinya C. Para guru-guru juga salah, yang C. Yang D, hal ini dilakukan karena berbagai alasan. Menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi, bagaimana agar bagaimananya buang sosial dan ekonomi agar negara ini oke ya, oke ya. Cuma itu yang D itu boleh. Ya, itu kan kata ganti gitu ya. Akhirnya pemerintah pusat dia sebagai kata ganti. Sama seperti sekretaris sekretaris pemberdayaan perempuan. Yang G itu ada sedikit kesalahannya sekala. Penggunaan ejaan pada kurikulum
ini salah. Ayo, kecuali, kecuali. Penggunaan ejaan pada kalimat berikut salah, kecuali berarti yang benar. Ini penggunaan tanda koma loh. Tadi kalau udah pakai jelaskan dalam gelap. Ayo kita nanti apa D ya kita lihat ya kita lihat A S titik H titik koma yang B Ayunda M titik A titik koma S titik A titik ya kan yang C salahnya sih memang seorang profesor kecil aja memang seorang profesor yang D benar ya. Saya katakan Bang Mahendra dulu S titik H benar yang E salahnya koma ungkapan emang itu lima langsung coba ya, jadi itu istilah ungkapan mangan orang mangan kumpul perlu jadi kalau misalnya ada istilah asing misalnya celana benggi itu kan istilah asing berarti harus ada tanda maka ini salahnya adalah zaman zamannya salah. Lanjut nomor 22 penulisan gabungan kata di tadi dua kalau sudah sedikit gabungan kata bagaimana penulisannya gabungan kata atau kata majemuk. Saya tidak memberitahu. Benar atau salah? Tadi apa itu? Benar. Memberi atau beritahu. Hanya mendapatkan kewalahan me. Berarti A. Yang B benar atau itu? Kalau salah metok pula. Bisa kewalahan itu. Bentuk tular itu mulut ke mulut jadi promosikan secara lisan gitu secara bisa ya itu bisa itu jawabannya harusnya bisa yang C anti gravitasi benar ya anti ini digabung yang B orang hutan bisa ya yang E sebar luaskan itu kan ada akhirannya pan berarti bisa sebar luaskan lanjut nomor 23 maksud kutipan di atas terdapat pada kalimat berikut kecuali makanan salah, kita jual ya. Makanan salah jauh berbahaya jika disajikan dengan varian yang berlemak. Tidak masuk. Yang lain banyak menambah tempat sayurnya dengan menyetap salah. Namun jangan percaya bahwa ada banyak jenis lemak yang dikandung oleh berbagai salah. Kalau memang itu beberapa makanan. B apa D?
baik untuk kesehatan jika sayurannya yang kita juga konsumsi. Iya dong, nih. Anda harus tahu memberi manfaat gizi. Jadi harus tahu gitu ya, bagaimana yang bisa dijadikan atau yang dijadikan menjadi memang ya, mungkin secara intipasi atau secara tidak langsung itu bisa ya dong pasti, karena kan tadi mengandung lemak. Kalau dicampur lagi dengan varian yang berlemak berarti itu berbahaya. Yang berarti karena kita maksud kutipan, maksud lo bukan pernyataan. Ayo. Maksud kutipan di atas terdapat pada kalimat berikut kecuali, nah, kalau yang D secara langsung atau tidak langsung ada nggak di sini mayoritas? Nggak ada kan? Tapi kalau misalnya kita maknai atau kita artikan maksud dari kalimat A, namanya yang B. Terpakai itu tadi. Karena apa? Salad itu sudah mengandung lemak. Jadi kalau kita campur lagi dengan makanan atau varian yang berlemak, ya jangan kaya. Ya. Oke, yang G. Nomor 24, gabungan kata yang setipe dengan meja plastik. Nah, untuk soal yang seperti ini, kalian harus bisa menganalisis ya, bentuk atau jenis kata. Misalnya nih, meja plastik, kalau gabungan katanya itu kan jenis kata benda ya. Tapi kalau kita pisah-pisah, meja, itu kata benda, nomina, plastik, plastik, pipa, pipa enggak? Benda juga. Jangan dilihat dari bahannya. Oke, jadi itu KB-KB ya, kata benda, kata benda. Maka yang setipe dengan ini mana? Kalau kursi panjang, kursi benda, panjang sifat. Dalam mimpi, itu aja trik apa? Ya, tepung beras, benar. Tepung beras, KB, KB. Kucing hitam itu kata sifat. Lanjut, nomor 5. 25. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang menjerat pelaku tindakan kriminal, namun hukum tersebut tidak membuat para pelaku jera. Nah, kalimat nomor 25 ini bagaimana? Sudah bagus? Sudah efektif? Benar lah. Kriminalnya salah. Terus? Yo, ukuran kondisinya undang-undang itu besar jika diikuti nama undang-undangnya. Misalnya undang-undang apa? Undang pornografi, misalnya. Nah, berarti besar, ya kan? Tapi kalau tidak diikuti keterangan ataupun nama dari undang-undangnya, ya cukup kecil saja. Konjungsinya ada berikut. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang kriminal, koma, namun tidak benar. Salah. Artinya? Meskipun tetapi, gitu. Dua dong berarti konjungsinya. Kan dia bukan korelatif, satu aja. Jadi kalau sudah ada konjungsi di awal, ya cukup penggunaan tanda koma. Gitu ya. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang menjerat pelaku tindakan kriminal, koma, nah gitu. Jadi nggak boleh sekaligus. Meskipun tetapi, walaupun sedangkan, ya, itu kan sejenis ya. Nah, sama. Jadi
nggak boleh dipasangkan. Karena bukan tadi sama ini tadi kan. Nih, kita terbiasa seperti itu. Jika hanya mendapatkan rating semua, itu terjadi yang sangat sering. Jika hanya mendapatkan rating maka semuanya terpaksa karena sudah ada kondisi jika. Oke, jawaban benar adalah C. Ya, kalau yang B itu kan meskipun tetapi masih ada di situ yang sama, meskipun tetapi. Yang D meskipun tetapi juga. Yang E sudah benar. E benar enggak sih? Indonesia memiliki undang-undang yang besar ya. Alah. Jadi meskipun namun, tetapi, sedangkan, walaupun, itu kan sesuatu ya. Gak boleh dipakai sekaligus. Alah, tapi namun. Namun itu benar gak sih di dalam satu kalimat? Namun itu dipakai satu kalimat. Ya, jadi harus ada titik dulu, baru namun. Namun, tetapi, lagi, oleh karena itu. Oke, lanjut nomor 26. Penggunaan stereotip. Stereotip. Hah? Apakah stereotip? Tipe? Banyak, kan? Stereotip. Berarti ya. Oke. Ya. Gak ada stereotip. Apa? Stereotip. Nomor 27. Sistran patriarki. Patriarki apa patriarki? Ya. Patriarki kan? Patriarki. Berarti ya. B. Cuma sistemnya harusnya kecil itu. S-nya kecil. Patriarki itu mengambil atau mengikuti garis keturunan ayah. 28. Objek. E. 29. Politik. Depo. 30. Sikap. Kalau sikap itu lebih diskriminatif. Oke, lanjut. Ini masih apa lagi depannya? Oke. Kita lanjut ke paket 4 ya. Permisi Kak Eka. Halo, mau nanya, silakan. Iya, ya Kak. Itu yang di papan tulis boleh difotoin nggak Kak? Boleh. Boleh dong difotoin nggak? Makasih Kak. Oke, okay, temannya yang mutuin ya. Soalnya kakak pakai HP. Aku juga enggak apa-apa.
Empat ya, satu sampai lima deh, lima.
Nomor satu kita lihat. Yang ditanyakan adalah ini masih mengulang apa? Materi tentang ejaan ya. Dan yang tidak tepat dalam kalimat maksudnya tidak ada cara yang membuat menghasilkan dalam mahasiswa. Siapa punya ada beberapa 600 sampai 800 laki-laki, perempuan dan anak-anak di pondok menyebrangi perbatasan-perbatasan. Kira-kira kerjaannya mana nih? Nama? Tuh, ini kan itu yang ya, koma, tadi seperti koma, besar. Itu aja. Jadi di sini gak mungkin besar, berarti penggunaan tanda baca. Apakah tanda baca koma atau titik atau titik dua, titik dua sepertinya nggak ada ya. Tadi koma, berarti nomor kalimat nomor berapa? Kalimat nomor dua, yaitu, yuk, kalimat nomor dua itu yang mana? Yo. Kalimat tiga. Kalimat nomor tiga, angka ini merupakan tambahan untuk angka lain yang lebih tinggi yang dapat kita jumlahnya. Apakah di situ ada kekurangan-kekurangan tanda baca? Tidak ada.
enggak? Ada di sini sudah benar. Berarti, ayo cek. Kalimat lima. Mereka dipaksa untuk bekerja sebagai pelayan rumah, sebagai prajurit di bawah umur, atau sudah benar. Ada yang salah di mana dong? Yang ada salahnya adalah di kalimat dua. Coba dilihat pelan. Kalimat dua. Diperdagangkan itu. Bukan. Tadi laki-laki. Bagaimana tadi aturan penggunaan tanda baca koma? Laki-laki, terus perempuan, koma, ya kan? Dan anak-anak. Jadi di situ kan ada rincian. Berarti harus dipisahkan oleh tanda koma. Maka kalimat dua. Dua itu hanya C, berarti kalimat 6. Apa yang salah di sana? Iya, itu terdiri dari dua kata tadi ya. Jual beli, mendapatkan aliran. Digabung, diperjualbelikan. Maka jawabannya adalah ya C. Ya lanjut, nomor 2. Berikutnya. Nomor 3. Oke, teks kedua. Menteri Pemberdayaan Perempuan yang bisa melakukan dengan pergerakan terhadap perempuan anak-anak yang belum terselesaikan di Indonesia. Baginya, perbuatan melayangkan nyawa tidak ada bedanya dengan peredaran narkoba yang harus diberantas dan selanjutnya. Kalimat di atas merupakan kalimat efektif kecuali yang tidak efektif. Kalimat itu benar nggak? Beri lihat kalimat. Kalimat satu coba kita lihat ya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu yang mengenai mengaku gerak, koma, benar nggak sih? Setelah gerak itu perlu nggak koma? Nggak perlu, kecuali yang ini tadi. Dan Perlindungan Anak, koma, itu kan apositif ya. Jadi menjelaskan siapa sih Menteri Pemberdayaan Perempuan itu, koma, warna yang bisa, nah itu benar penggunaan tanda koma apositif namanya itu. Tapi setelah kurang itu nggak perlu ada koma, karena bukan menunjukkan apa namanya itu, nggak perlu ada peranan tambahan gitu, tidak.
tidak ada penegasan, ya. Karena tidak ada penegasan, langsung ke predikat, mengaku geram dengan peristiwa. Nah, jadi kalau ingat pilihannya ada A dan E, apakah 4 dan 5? Lihat, kalimat 4. Lantar. Pencemaran. Ya. Benar? Ya, itu dia pasti seperti ini. Makanya penggunaan Tuhan itu apa ber, yaitu sama variasinya gimana fungsinya kita dalam untuk kata kerja dia menabung juga apa namanya juga penabung peningkatan ya kan jadi berfungsi sebagai kata kerja dan kata benda variasinya sama mem pen sama ya nah mem sama juga jadi pertama sama untuk kata yang tadi di situ adalah pelantar. Nah, sekarang kita lihat kata dasarnya apa dulu. Kasus yang A adalah penelantaran apa penelantaran apa tadi kantor penelantaran apa kali ini penelantaran. Makna leksikalnya atau kata dasarnya apa? Makna leksikal. Kata dasarnya? Terlantar apa terlantar? Terlantar. Berarti kita lihat sini rumusnya. Kata dasarnya terlantar. Huruf awalnya adalah T. Nah, masuk ke KPTS. KPTS. Masih ingat yang KPTS? Masuk ya. Semua kata yang huruf awalnya KPTS jika ditambahkan lingkungan me ataupun pe, dia akan dulu. Ya, maka ini kita buat pe. Terus tambah ke tambah A menjadi penelantaran bukan penelantaran tadi jadi inilah yang benar penelantaran kenapa menjadi bukan penelantaran sama kayak ini contoh yang lain lagi kasus yang kedua ya. Ber ditambah ajar. Apakah belajar? Enggak. Belajar. Karena dia dengan besar, ya. Kasus lagi. Ber tambah kerja. Bagaimana? Jadi ber jadi tidak ada apa dobel-dobel gitu loh bekerja nah sama seperti penterlantaran penterlantaran ya aman karena dia ketemu dengan awalnya vokal ya oke sama juga dengan vokal jadi penterlantaran nah itulah perubahan-perubahan tapi ingat tadi itu hanya yang berubah itu KPTS itu kalau vokal depannya kalau tidak vokal ya berubah ya iya iya sama seperti ini di depannya posisi KPTS P di depannya adalah vokal berarti hilang P-nya dulu nah ini juga P tidak berubah kenapa karena di depan P adalah vokal konsonan, konsonan, R, gitu ya, tidak berubah, mempromosikan. Jadi KPTS
PTS ini dulu bilang kalau di depan mereka ini adalah vokal A, I, U, E. Kalau bukan A, I, U, E, O, metakritik, mengkritik. Bedakan dengan metode konsumsi, mengonsumsi, hilang lainnya. Bisa ya? Oke, lanjut. Maka jawabannya tadi adalah 1 dan 4. Lanjut kalimat 4. Tadi menggunakan kata tidak bagus. Itu berarti tadi. Nomor 3. Memang tidak bagus. Nomor 5. Kaidah kebakuan, kalimat yang menggunakan kaidah kebakuan secara tepat, kata baku.
Pembalatan, pembangunan, itu dua subjek yang berbeda, digabungkan dengan konjungsi dan. A. Nomor 8, penyulingan infiltrasi adalah penyaringan ya. Nomor 9, tanda koma dalam kalimat yang berikut benar. Benar. Beliau mengatakan koma bahwa benar. Salah. Ini tak boleh. Koma bahwa koma sehingga koma karena nggak boleh. Yang B, mereka dengan koma sehingga salah. Yang C, perlu kan? Peserta yang tidak lulus ujian ini koma nggak perlu. Langsung aja peserta yang tidak lulus ujian ini dapat mencobanya kembali tak tepat. D, pengunjung pameran itu dapat melihat berbagai kerajinan daerah, melihat, menyaksikan, dan menikmati. Tadi benar nggak? Benar. Yang E, jika berhasil maka. Sepuluh gabungan kata berikut salah. Kecuali mendaya gunakan. Daya guna artinya digabung. Yang B, atas perhatian Anda. Anda kan atas apaan ya? Jadi besar. Benar. Yang C, bertanggung jawab atas yang kita. Bertanggung jawab di kita. Yang D, membebas-bebaskan digabung, bebas-bebas. Yang D, yang E, non-pribumi digabung, non itu digabung. Ini saya sudah. Ini dikut. Sudah. Oke, adik-adik yang di rumah silakan dikerjakan. Sampai ketemu, terima kasih.